Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari bengkel body repair Etos V Madani. Dan untuk sore ini di hari Sabtu ya, tanggal 26 Agustus 2023 teman-teman, kembali mengupdate progres pengerjaan unit MTI yang sedang digarap atau di repair di sini ya, di Etos Bus. Dan info terbaru tadi, unit MTI yang kedua ya, yang ada di bengkel Etos udah dibawa keluar oleh tim MTI. Entah dibawa kemana teman-teman, saya juga kurang tahu. Unitnya udah keluar, saya juga telat datang sini. Yuk kita sekarang lihat unit MTI yang lagi dikerjakan ya di bengkel Etos. Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Untuk unitnya ada di belakang sini ya. Wah, ini ada tenda kayak hajatan. Ini juga ada unit yang lagi di box ini, area prima ya teman-teman. Ini udah masuk tahap epoxy filler, tinggal naik livery sepertinya. Dan untuk unitnya ini dia teman-teman, unit MTI. Nah, teman-teman sedang proses pengerjaan epoxy filler ya. Nah, terakhir saya kesini tuh pas hari Minggu kemarin teman-teman, itu masih belum didempul atau belum dipoksi ya untuk bagian depan. Dan ini update hari ini di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 teman-teman. Untuk tampak depannya sudah di, namanya tuh epoxy filler ya kalau nggak salah teman-teman. Waktu saya kesini tuh ini masih baru kowelnya doang, ini udah dipasang. Nah, ini unitnya masih ada di bagian training. Mas. Dan ini untuk tampak sampingnya teman-teman. Nah, cukup dikejar ya, cukup cepat pengerjaannya unit MTI ini. MTI kedua yang digarap di Etos ya teman-teman. Ini unitnya. Dan untuk tampak sampingnya seperti ini. Ini sudah proses epoxy filler teman-teman ya, di belakang ya. Dan info sih Pak, infonya nanti hari Senin ya, ini bakal naik cat dasar teman-teman. Kalau nggak Senin ya Selasa. Nah, dan tadi unit satu lagi udah dibawa keluar, entah dibawa kemana teman-teman. Tampak sampingnya teman-teman, masih ada banyak coret-coretan nih, masih banyak PR, mungkin harus di repair ulang ya, biasanya itu kurang halus teman-teman. Nah, nih. Sini nih. Ini sih, ini tuh belakangnya masih terus dikebut pengerjaannya teman-teman. Yang kurang-kurang rapi di dempul ulang ya. Nah, untuk kowel belakang udah rapi teman-teman. Untuk cover engine juga udah terpasang rapi ya. Knalpot, nah knalpot udah juga terpasang. Knalpot udah terpasang. Mantap ya. Pas saya terakhir ke sini hari Minggu tuh masih belum rapi, ini sekarang udah rapi. Wah, cakep ya. Sampingnya teman-teman. Untuk bagian toilet. Nah, bagian toilet juga udah dibenerin nih. Mantap ya. Untuk bagian samping sebelah sini teman-teman masih udah di, untuk yang PR-PR nih udah didempul ulang. Nah nih, ini kan tadinya PR nih, yang dibulet-buletin itu masih kurang rapi, udah dirapiin teman-teman oleh tim Etos ya.
Ah, ngeblur. Nah, nih, tuh, teman-teman. Mantap ya. Ini udah dirapiin, teman-teman. Pengerjaannya terus dikebut, mantap nih, udah rapi kawal belakang ya, udah tersambung rapi teman-teman. Untuk sambungannya malah udah nggak kelihatan sama sekali ya, rapi banget nih pengerjaannya, mantap ya. Semoga unitnya cepet beresnya teman-teman, cepet rilis, mantap. Masih terus dilembur dan dikejar ya pekerjaan unit MT ini teman-teman. Ini entah, mungkin semingguan lagi, nggak nyampe seminggu malah, mungkin udah bisa rilis teman-teman. Mungkin sekitar hari Rabu atau Kamis mungkin beres ya, mantap.